perbaikan talang air. Aduh, setelah musim penghujan kemarin papat trocoh. Papat 70. Jadi pokoke meterane 5 meter. Eh? 5 meter. 5 meter kuwi tambah geran. Ki 12 kuwi lho, kuwi tambah kuwi. Tambah 1 meter. 5 meter tambah 1 meter yo. 5,5. Ya, Dek. Ya. Halo, guys. Halo. Ini baru nyervis talang ini udah bocor ya. Sebelum hujan nih siap-siap harus diperbaiki. Nanti kalau keburu hujan nanti repot. Iya. Kalau pas kelon itu loh repotnya. Ah, pas kelon itu repotnya nanti. Nanti kebocoran. Kebocoran bahaya. Ya. Ya gitu, guys. Gitu, guys. Ya. Siap. Aku mau turun dulu mau motong anu. Saya dari bawah ambil gambar ya. Ya, oke, siap. Aku mau motong talang ini. Motong talang dulu. Oke, oke, oke. Batuk-batuk ini. Pergantian musim. Guys, maskernya kok masih di kepala ya? Maskernya ini untuk nutupi ku telinga nih, enggak seperti kamu. Oh, bukan masker toh. Bukan. Ini tas kantor. Tas kantor, guys. Guys, tas kantor. Bukan pulpen. Tapi isinya alat. Itu alat pertukangan, guys. Pertukangan. Teknisi. Iya. Ini kalau mau borong rumah ya siap. Borongan. Ini misalnya membutuhkan tenaga yang siap bongkar, cuman nggak sama pasang ini ya sini. Siap bongkar, tidak terima pasang. Iya. Remuk, guys. Ini yang dari sini. Ini talang bekas, tapi masih bisa digunakan. Kita ambil yang masih utuh, yang belum bocor. Kita potong dulu, guys. Ini caranya mau talang ini begini. Kanan kiri bocor semua. Ini semua talang diganti. Sudah lama. Sudah 7 tahun ya. Eneng lek ya. 10 tahun. Sudah berkarat. Nih. Mau naik lagi. Kita naik, lihat kondisi pemasangan. Lihat pemasangan di atas. Tak buruk, Pak. Iya, loh. Yang ada sini, dua. Ini kita anjar. Kalau ada, salah anjar.
Orang ini terus apa ini? Tengah gitu nyangkut reng. Nggak ya. Iya deh pasan. Wah, ini gara-gara nge-vlog gue malah keceplang reng. Fokus pasang. Ini sudah selesai. Tinggal masang gentengnya. Posisi dari atas. Mantap guys. Tinggal ngelempet. Iya. Guys. Udah selesai, tinggal ke bawah ya. Ya, wes, siap. Oke. Oke. Oke, siap. Itu dulu.